بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Percaya atau tidak, ternyata manusia telah melakukan perjalanan ke bulan dan mengungkap rahasia Toshum, ketel setan, dan bahkan piramida Mesir ya. Tetapi ternyata masih ada banyak fenomena yang belum bisa dijelaskan oleh sains. Meskipun para ilmuwan mungkin memiliki teori tentang fenomena berikut ini, tetapi nyatanya tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti mengapa hal itu bisa terjadi dalam banyak kasus. Dikutip dari beberapa laman media, berikut ini ada beberapa misteri kehidupan yang masih membingungkan para ahli. Penasaran kan? Kalau penasaran, simak informasinya di video kali ini ya. Menguap. Menguap adalah sesuatu yang mungkin kita lakukan setiap harinya ya. Tetapi anehnya nih, para ilmuwan masih tidak tahu pasti mengapa hal itu terjadi. Dan baru-baru ini, komunitas ilmiah telah bergerak ke arah gagasan bahwa menguap adalah perilaku termoregulasi yang mendinginkan otak. Tetapi fungsi biologi sejatinya masih belum jelas. Terlebih lagi, para ilmuwan tidak sepenuhnya yakin mengapa menguap menular di antara manusia. Yap, sebuah studi pada tahun 2005 yang diterbitkan dalam Cognitive Brain Research ternyata menemukan jaringan otak kita yang bertanggung jawab atas empati dan keterampilan sosial diaktifkan ketika kamu melihat seseorang menguap. Para peneliti juga mengamati simpanse dapat menangkap menguap dari manusia loh. Menyalin ekspresi wajah orang lain membantu kita untuk mengadopsi dan memahami keadaan mereka. Nah, kata-kata itulah yang disampaikan oleh Matthew Campbell dari Yerkes National Primate Research Center di Emory University. Ini dia yang menjadi sebab menurut sebuah penelitian bahwa psikopat tidak rentan tertular menguap. Jamur yang hanya tumbuh di Texas dan Jepang. Choreoactis gester adalah satu-satunya spesies jamur dalam genus Choreoactis yang hanya ditemukan di Texas dan juga Jepang. Dan kebetulan ya guys, kedua lokasi ini berada pada garis lintang yang sama. Selain itu, para ahli mikologi belum dapat mengetahui mengapa jamur ini hanya tumbuh di dua titik ini. Sebuah studi pada tahun 2004 yang diterbitkan oleh Harvard University Herbaria tentang DNA jamur menyarankan populasi jamur itu dipisahkan menjadi dua garis keturunan sekitar 19 juta tahun yang lalu. Yaps, di Texas nih ya, jamur tersebut ternyata dikenal sebagai cerutu setan karena terlihat seperti cerutu sebelum terbuka menjadi bentuk bintang. Kutub utara Saturnus berputar berbentuk badai segi enam. Di kutub utara Saturnus ternyata ada sistem cuaca seukuran dua bumi dalam bentuk aneh segi enam. Badai itu difoto dan diamati selama bertahun-tahun loh guys, oleh pesawat NASA di ruang angkasa, yakni NASA Cassini. Tetapi tetap aja misterius nih. Satu-satunya bentuk heksagonal alami yang ditemukan para ilmuwan adalah kristal, sehingga mereka tidak tahu bagaimana badai Saturnus ini menjadi seperti ini. Dan yang lebih membingungkannya lagi, badai tampaknya telah berubah warna, berubah dari hijau ke biru-biruan, menjadi kuning, hanya dalam beberapa tahun saja nih guys. Paus bungkuk berubah menjadi makhluk sosial. Paus bungkuk biasanya menyendiri nih guys, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, paus yang satu ini mulai bergelombol dari 20 hingga 200 ekor di lepas pantai Afrika Selatan, dan hal itu menurut sebuah studi di tahun 2017 dari University of Pretoria. Ilmuwan kelautan tidak yakin mengapa makhluk yang satu ini telah berubah, tetapi ada juga peningkatan populasi bungkuk, sehingga sebagian dapat menjelaskan perubahan yang satu ini. Sangat tidak biasa melihat mereka dalam kelompok besar seperti itu. Yaps, itulah yang diucapkan oleh kepala penelitian paus, yakni Gisli Vikingsen, di Institut Penelitian Kelautan dan Air Tawar di Islandia. Pohon melengkung di hutan benari Rusia. Dijuluki sebagai hutan benari, ternyata daerah ini berada di Kaliningrad dan dipenuhi dengan pohon-pohon pinus yang berkerut menjadi spiral, cincin, dan konfigurasi lainnya loh guys. Mereka ditanam pada tahun 1960-an
dan merupakan satu-satunya spesies pohon yang seperti itu. Menurut Atlas Obscura, sempat muncul beberapa teori terkait angin ekstrim, tanah yang tidak stabil, dan juga gangguan dari ulat bulu. Namun, beberapa penduduk setempat menyebutnya sebagai hutan mabuk. Misteri gelapnya luar angkasa. Sebuah atom terbuat dari proton, neutron, dan juga elektron. Tetapi gelapnya luar angkasa masih menjadi misteri. Ada satu teori yang menjelaskan gelap tersebut terbuat dari partikel yang belum kita deteksi atau identifikasi nih guys. Nah, sebuah studi di tahun 2016 menunjukkan gelapnya luar angkasa mungkin terbuat dari lubang hitam purba yang membuat gelap tersebut tidak memantulkan atau memancarkan sebuah cahaya. Tetapi konsentrasi zat yang tinggi dapat membelokkan cahaya, dan itulah yang diketahui oleh para ilmuwan saat ini. Gelap tersebut tampaknya diperlukan untuk tarikan gravitasi agar cukup kuat untuk membuat planet dan galaksi. Letusan sinyal dari luar angkasa setiap detik. Fast radio burst adalah emisi cahaya radio yang singkat dan cemerlang, serta berhasil melepaskan energi yang cukup untuk menyalakan cahaya 500 juta matahari. Nah, para astronom percaya nih guys, satu terjadi hampir setiap detik. Tetapi anehnya hanya sekitar 30 yang telah diidentifikasi. FRB 121102 yang berasal dari luar bima sakti kita adalah satu-satunya sinyal yang muncul lebih dari satu kali dari lokasi yang sama. Itu telah diikat ke bintang neutron muda, salah satu benda terpadat di alam semesta. Penelitian juga baru-baru ini menunjukkan FRB 121102 adalah salah satu dari dua jenis ledakan radio cepat. Kawah yang tampak seperti dunia lain di Siberia. Kawah yang satu ini merupakan sebuah gundukan batu kapur patah selebar 520 kaki dan setinggi 139 kaki. Kawah raksasa yang satu ini ternyata dijuluki Phantom karena ada sungai di dekatnya guys. Namun beberapa penduduk setempat menyebutnya sebagai sarang elang api dan dipercaya sebagai daerah yang dikaitkan dengan kematian mengingat kurangnya pertumbuhan dan keengganan hewan untuk mendekatinya. Kawah ini pertama kali dilaporkan secara resmi oleh ahli geologi Rusia, yakni Vadim Kopalkov, pada tahun 1949. Tetapi dipercaya, kawah yang satu ini diciptakan sekitar 500 tahun yang lalu. Gagasan tentang asal-usulnya juga termasuk dalam ledakan nuklir dan pesawat ruang angkasa. Tetapi Rusia Beyond mengatakan, teori yang paling mungkin adalah ledakan uap yang terjadi baik selama penempatan magma menjadi batuan hidro atau karena kesalahan dan dekompresi batuan hidro yang dipanaskan. So, itu dia guys, beberapa hal yang sampai saat ini masih membingungkan para ahli dan juga membingungkan kita tentunya. Nah, kalau kamu sendiri punya pendapat lain gak sih mengenai hal-hal tadi? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga nih untuk share ke teman dan keluarga kamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye! Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.